Kemudian Nabi pun keluarlah. Baik Amir, line clear. Tapi bukan kedai mamak ni, clear lah. Line clear, hello. Lepas tu Nabi ke mana? Nabi pergi kedai mamak lah. Ha? Ke Nabi pergi McDonald's? Ha? Ke Nabi pergi KFC? Ha? Bukan. Ke Nabi pergi Tesco? Ha? Bukan eh? Bukan Tesco. Betul ke? Ada Ustaz, Nabi pergi Tesco shopping. Bukan. Nabi pergi McD. Order Big Mac. Bukan. Nabi order, Nabi pergi KFC order ayam di tepulit. Bukan. Ha? Siapa tadi suka McD non McDonald's kat tangan? Itu dia. Siapa suka KFC kat tangan? Tu dia Ustazah, tengok anak-anak kita. Okey, tuan. Alah, dosa ngarut lah. Ustazah kita pun makan KFC McDonald. Okey. Nabi bukan pergi situ. Nabi terus pergi rumah, kena bakar. Kena bakar, dah tunggu dah. Nabi pergi rumah, kena bakar. Ketuk pintu, wayar bakar. Saya, okey, jom kita pergi. Maka apa yang berlaku? Ya, Nabi ditunggu oleh seseorang. Nama dia siapa? Nama dia Abdullah. Abdullah. Sebut nama Abdullah. Ibnu Duraitik. Lagi sekali, Abdullah. Ibnu Duraitik. Siapa dia ni? Siapa Abdullah? Lawyer? Magistrate? Engineer? DO? Guru besar? Bukan. Abdullah ini ialah penunjuk jalan. Islam ke tak Islam dia? Tidak Islam. Dia belum Islam lah. Waktu tu belum Islam. Dia ni lah yang bawa Nabi ke Syekh Wakar. Ikut jalan yang orang jalan muna. Kalau adik-adik nak pergi kampung, nak pergi kampung, dah kampung lah, pergi kampung lah. Adik nak pergi ke Ipoh, ikut jalan sini. Tapi ada juga jalan lah lain. Ikut Malim Nawar, Tanjung Tualang, masuk ke Cenderung, masuk Batu Gajah, masuk Kampung Tekah, masuk balik jalan besar, Simpang Pulai, ke Ipoh, tak jumpa lah Gopeng. Boleh tak sampai ke Ipoh? Sampai, tapi jalannya jarang orang guna. Sebab orang banyak ikut sini, jalan besar. Betul tak? Kan? Kampar, Kuala Lipang, Jeram, Gunung Panjang, Gunung Mesah, Gopeng, Simpang Pulai, Ipoh dah. Tapi boleh tak ikut jalan Malin Awang ke Ipoh? Boleh. Tapi orang jangan guna lah sebab jalan jauh. Tapi itulah jalan Nabi ikut. Nabi turun ke selatan. Nabi turun ke selatan. Nabi sampai di bawah Abdullah. Sampai ke satu tempat. Seminit saja. Seminit tak lama, 60 saat ni. Okey, seminit ya. 1 minute only. Dah berjalan setengah minit, 30 saat. Ada 30 saat lagi. Ada lagi 15 saat. 10 saat, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Okey. Dah lebih ni kalau ikut Tok Guru Ustaz, dia suruh ketuk ketapi. Tapi tak nak lah, kamu kalau berlapi, suruh ketapi pun kamu belajar sekolah. Betul tak? Okey, masuk balik semua. Kita akan mulakan bahagian kedua ceramah kita. Okey. Okey.
Jadi ustaz berhenti mana tadi? Dekat Gua Sur. Di Gua Sur. Apa yang berlaku? Nabi SAW dibawa ke Gua Sur oleh Abdullah ibni Uraniq. Maka Nabi dan Sayyidina Waqar menyinggah di Gua Sur itu untuk beberapa hari. Duduk dalam Gua Sur tu. Siapa yang membawa bekal makanan untuk Nabi dan Sayyidina Waqar ketika mereka berada di Gua Sur? Seorang wanita muda namanya Asma. Nama dia apa? Asma binti Abu Bakar. Anak kepada Sayyidina Waqar, anak perempuan dia. Asma ni lah bawa. Okey, naik ke bukit. Tu kamu tengok tu gambar tu. Itulah Gua Sur. Bukan rendah. Naik tinggi macam buah macam bukit berangkai, batu berangkai tu. Tinggi tak bukit tu? Macam tu lah. Ya, tapi bukit Arab tak ada hutan. Bukit-bukit di tanah Arab gondol belaka. Bukit batu. Jadi guanya macam tu. Nampak? Jadi duduk dalam tu nak makan macam mana? Bukan ada maplek. Bukan ada kedai Tom Yam. Bukan ada KFC. Bukan ada McDonald. Tak ada. Jadi macam mana Nabi dan Sayyidina Waqar nak makan dalam gua tu? Maka Nabi dan Sayyidina Waqar makan makanan yang dibawa bekal oleh Asma binti Abu Bakar. Main. Dia ikat makanan tu, kiri kanan ikat pakai tali pinggang dia. Dia lilit dua kali tali pinggang supaya makanan itu tidak tercicor. Tidak tercicir. Dia ikat ni kat pinggang ni. Dua kali lipat tali pinggang. Sebab itulah Asma ni dikenali pemilik dua tali pinggang. Okey. Itu makanan. Kalau susu macam mana? Anak Sayyidina Abu Bakar yang seorang lagi nama dia Abdullah. Abdullah inilah yang bawa kambing-kambing ya naik ke tepi bukit. Kemudian dia perah susu-susu untuk Nabi dan Sayyidina Abu Bakar minum. Kambing-kambing ni bila dia naik ke bukit, dia jejak kaki kambing ni menutup jejak kaki manusia supaya orang tak tahu dalam Gua Sur ada manusia naik. Okey. Kemudian pasukan pencari Quraisy pergi ke bukit ni, pergi ke Gua Sur. Pergi Gua Sur, bila sampai di pintu gua, apa yang mereka nampak? Ada dua. Mereka nampak pertamanya sarang laba-labah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nampak sarang burung yang bertelur. Jadi bila mereka tengok, takkan ada manusia dalam ni? Orang menambi dengan sembakar dalam tu. Mana mungkin ada manusia dalam ni? Sarang laba-labahnya tertutup. Ada burung bersarang bertelur, burung bertelur bersarang dalam ni. Ada manusia ke dalam ni? Tak mungkin. Ada seorang ni cakap, mana tahu? Belum tentu. Apa kata kita baling macam test power? Baling je. Kalau ada orang mesti dia mengaduh. Aduh, dia sakit. Nak jadi cerita baling batu kena pada Sayyidina Abu Bakar luka. Tapi Sayyidina Abu Bakar tahan, tak merauh. Kena nampak? Kalau kamu pun kalau kena, aduh, kena baling. Kawan baling main-main gurau, balik main bola cap. Kau bola cap? Bola tenis pula. Main-main balik-balik. Kena cap kat belakang.